guys, balik lagi sama gue Bastian di channel yang sama di Melodia Musik Online di YouTube. By the way, hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita ngebahas apa? Kita ngebahas pedal dari Universal Audio. Varian dari pedal Universal Audio itu adalah ada Starlight untuk Echo, ada Golden untuk Reverb, dan ada Astra untuk Modulation. Yang hari ini yang akan kita bahas adalah seri Golden. Oke. Nah, sebenarnya gini, reverb itu something yang nggak kelihatan, tapi kalau nggak ada nggak enak. Saya akan contohkan sebuah hal kecil, yaitu di strumming, di gitar. Hari ini saya tetap pakai gitar Fender Telecaster. Oke, kalau nggak ada reverb, kayak gini suaranya. Udah, berhenti gitu. Oke, sekarang dengan reverb. Kali ini saya pakai reverbnya adalah plate. Sorry, saya ganti ke spring dulu untuk reverb. Jadi seperti ini. Suaranya jadi lebih lebar, suaranya jadi lebih panjang. Dan frekuensinya jadi lebih stunning gitu. Kalau di telinga saya ya, maksudnya untuk di studio kali ini seperti itu. Tanpa reverb. Abis. Dengan reverb. Oh, kira-kira seperti itu. Gak ada yang pernah nyangka kalau reverb itu adalah something yang gak kelihatan. Cuma kalau gak ada itu jadi gak enak. Nah, gak ada yang nyangka juga kalau harganya itu bakal semahal ini gitu. Jadi memang menurut pengalaman saya pribadi, di beberapa pedal-pedal reverb yang di entry level, di pedal-pedal seperti itu ya, yang ada itu suaranya malah annoying kalau menurut saya, malah ganggu dari core yang seharusnya kita keluarkan. Misalnya nih dari gitar, kita udah keren-keren nih punya gitar bagus gitu kan. Pickup kadang-kadang kita ganti, gitarnya kita modif, kita udah pakai ampli-ampli yang apa namanya, pedal-pedal yang lain juga keren, amplinya juga keren segala macam, tapi begitu reverbnya nyala malah itu jadi annoying gitu. Nah, reverb itu salah satu yang paling esensial di sebuah pedal. Bisa jadi orang main clean doang, tapi kalau nggak ada reverb jadi nggak enak. Misalnya nih, kita coba lead ya. Kita coba lead. Saya akan pindahkan ini ke plate. Oke, kalau nggak ada. Abis. Bisa ngerti? Dengan reverb. Kayak gitu. Nah, salah satu yang cukup esensial, cuma orang nggak banyak tahu gitu ya, kalau misalnya di tempat kita itu atau di dunia gitar itu efek reverb itu adalah salah satu yang paling esensial seperti itu. Nah, di Universal Audio Golden ini dia akan memberikan nuansa atau efek yang benar-benar natural gitu. Setelah saya coba, saya compare dengan beberapa pedal yang ada di Melodia lainnya. By the way, di Melodia juga banyak pedal-pedal yang lainnya, pedal entry level juga ada, salah satunya adalah Moor, Skyverb, dan beberapa pedal yang lain. Suara yang dikeluarkan oleh Universal Audio ini sangat-sangat-sangat natural seperti itu. Naturalnya seperti apa? Ya, dia nggak merubah esensi suara. Tanpa reverb, dengan reverb. Nggak ada yang dirubah di frekuensi sama sekali. Exactly the same frekuensi. Tanpa reverb. Dengan reverb.
bisa tahu kan bedanya. Oke, sekarang di Universal Audio Golden ini ada tiga template atau ada tiga jenis suara. Yang pertama adalah spring, plate, dan juga hall. Ya, kegunaannya itu pun sangat berbeda. Untuk lead, saya pribadi saya lebih suka plate. Tapi kalau untuk strumming, saya lebih suka spring. Nah, hall itu adalah something different. Ya, ini juga sih buat pengertian semuanya ya. Misalnya nih, saya contohkan dengan permainan yang sama. Ini untuk plate. Kalau kita rubah ke hall, bakal jadi seperti ini. Lebih pendek. Yang terakhir spring. Panjang. Ya, jadi memang reverb dari plate, dari spring, dan dari hall itu punya karakteristik yang berbeda. Sukanya yang mana berbeda di setiap lagu, treatmentnya bakal berbeda. Itu akan ada seiring dengan kalau kita ngerti karakteristik dari lagunya sendiri. Tapi andai kata kita bermain dari luar karakteristik lagunya, memainkan dari versi kita juga nggak ada salahnya. Sekian dulu review dari saya untuk Universal Audio Golden. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, notifikasinya kalau misalnya kalian ingin dapat update-update terbaru dari Melodia Musik. Sekian dulu review dari saya. Bye.